Polda NTT diantaranya. Satu, antara hasil otopsi dengan BAP tersangka yang menjadi rujukan dalam prerekonstruksi maupun gelaran rekonstruksi masih terdapat perbedaan yang sangat nyata. Maka seharusnya penyidik berupaya mengungkap segala kejanggalan ini sebelum menyatakan berkas perkara rampung. Salah satu kejanggalan adalah saksi mata melihat kondisi jenazah saat ditemukan dengan keadaan jari tangan Astri terpotong. Namun, di dalam rekonstruksi tidak diperagakan oleh tersangka Randi memotong jari korban. Lalu, siapakah yang memotong jari korban? Untuk tujuan apa jari korban dipotong? Sejatinya kejanggalan ini harus telah diungkap sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi. Untuk itu, kami meminta agar dilakukan otopsi ulang dengan melibatkan tim dokter forensik dari Mabes Polri serta mendatangkan alat tes kebohongan atau lie detector untuk menguji kejujuran tersangka Randi dalam memberikan keterangannya. Dua, motif pembunuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTT tidak konsisten. Yang pertama, disampaikan kepada publik bahwa motif pembunuhan adalah karena tersangka Randi hendak mengakhiri hubungan mereka dengan cara menghilangkan nyawa Astri dan anak Lael. Akan tetapi, pasca rekonstruksi Kabid Humas kembali menyampaikan kepada publik bahwa motif tersangka Randi membunuh korban Astri karena kesal terhadap korban Astri karena tidak memberikan anak Lael kepadanya dan oleh karena Astri mencekik anak Lael. Pernyataan resmi atas nama institusi Polri yang tidak konsisten ini telah mendegradasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Untuk itu kami mendesak agar Kabid Humas Polda NTT harus memberikan klarifikasi dan permintaan maaf karena telah memberikan informasi yang saling bertentangan dan terkesan membodoh-bodohi masyarakat NTT. Ketiga, dalam keterangan persnya Kabid Humas Polda NTT menyatakan pada pokoknya bahwa Astri lah yang membunuh anak Lael. Karena itulah tersangka kesal membunuh Astri. Dari pernyataan ini Kabid Humas telah menyimpulkan bahwa Astri adalah seorang pembunuh terhadap anaknya Lael. Pernyataan ini telah memberikan prestasi negatif terhadap korban Astri karena dicap sebagai pembunuh. Maka dari itu kami menuntut agar Kabid Humas Polda NTT harus memberikan klarifikasi kepada keluarga korban serta masyarakat NTT pada umumnya perihal alat bukti apa yang dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Astri adalah seorang pembunuh anaknya Lael. Keempat, sesuai dengan pernyataan Kabid Humas Polda NTT yang menyimpulkan bahwa Astri lah yang membunuh anaknya Lael, maka tersirat pengertian bahwasanya Astri lah yang disangka melanggar undang-undang perlindungan anak bukan Randi. Oleh karena itu, kami meminta Polda NTT melalui Kabid Humasnya menjawab pertanyaan kami apakah penerapan undang-undang perlindungan anak dalam kasus ini masih relevan? Sebab bukankah dengan demikian tersangka pelanggar undang-undang perlindungan anak telah tewas di tangan Randi? Lima, bahwa dalam keterangan persnya Kabid Humas Polda NTT telah menyatakan bahwa terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak ini tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang mana unsur perencanaan sudah harus dimiliki oleh penyidik Polda NTT sebelum menyatakan berkas perkara rampung dan melimpahkan kepada jaksa. Maka melalui pernyataan sikap ini kami meminta kepada Direktorat Umum Polda NTT agar memastikan kepada anak buahnya tentang alat bukti hukum apa yang mendukung adanya unsur perencanaan ini agar penerapan pasal 340 KUHP tidak dianggapnya hanyalah kamuflase. Demikian lima pernyataan sikap dan lima rangkuman kejanggalan versi Garda Triple X Global Mora yang kami sampaikan agar menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun advokat sehingga keadilan untuk Astri Manape dan anak Lael Makabe dapat terwujud. Kami Garda Triple X Pulau Mora akan terus menyuarakan keadilan bagi Astri Manape dan anak Lael Makabe yang sudah tidak dapat bersuara. Karena keadilan ini adalah tanggung jawab kita semua. Kiranya Tuhan menyertai perjuangan kita semua. Kupang 30 Desember 2021, hormat Garda Triple X Pulau Mora NTT, Ketua Narkisius Hari, Dewan Pembina,
Yefta Van Selai, Krisyanto Yenoni, Sekretaris Risman Amalo, Penasehat Julius Benyamin Seran. Terima kasih. Oke, kawan-kawan semua masa aksi, kita sudah selesai bersama dengan Pak Buang Sine dan pengacara menyerahkan data-data kita kepada Kejaksaan Tinggi. Kita sekarang akan melanjutkan perjuangan kita menuju ke kantor DPRD Provinsi NTT. Terima kasih atas pengawalannya. Terima kasih masyarakat Kota Kupang yang peduli akan keadilan. Teman-teman dari aliansi, kami tidak menyangka hari ini teman-teman mengawal kami. Ketika kami melihat teman-teman di sini, kami sangat terharu karena teman-teman bagian daripada masyarakat NTT dan umumnya masyarakat Indonesia inginkan sebuah keadilan yang harus terwujud dalam NKRI. Sekali lagi saya minta terima kasih, saya mewakili keluarga dan almarhum meminta terima kasih banyak atas dukungan teman-teman dari aliansi dan masyarakat NTT khususnya. Terima kasih, selamat berjuang untuk sebuah keadilan dan kebenaran. Salam. Salam. Ya, kawan-kawan, kita mempersiapkan barisan kita. Kita mempersiapkan barisan kita untuk menuju kantor DPRD. Mari, mari. Kopi apa? Ingat, mobil komando di depan, yang bawa motor belakang mobil komando. Mari, mari, mari. Ayo, sudah kita mempersiapkan diri untuk menuju DPRD Provinsi NTT. Etos kerja ya, etos kerja. Etos kerja. Ya, ada teman-teman yang tidak memiliki kendaraan bisa naik langsung ke mobil komando. Di depan juga bisa, di bagian depan juga bisa. Oke. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Bumbung sekali. Ya, ya, mari sudah, mari sudah. Ayo teman-teman. Pak Buang, bukti-bukti apa yang sudah diserahkan ke tong wawancara live? Pak Buang, bukti-bukti apa yang sudah diserahkan bisa kasih bocoran sedikit? Terkait dengan penyerahan berkas ke Kapolda yang baru sudah dilaksanakan? Dari sini kita lihat situasi, kalau memang bisa memungkinkan kita masuk untuk serahkan kepada Pak Kapolda yang baru. Tadi respon Kejati? Sangat bagus, sangat bagus. Beliau sangat welcome, kemudian akan meneliti kami punya masukan-masukan tadi, kemudian akan memberikan petunjuk kepada Pak. Berarti ada potensi untuk diselidiki ulang? Ya nanti itu Kapolda. Kapolda, laporan ke Kapolda jelas nanti apabila ada apa beliau yang mengambil langkah lebih lanjut. Siap. Ya, harapan kami ya penyelidikan lebih mendalam lagi agar menemukan tersangka-tersangka baru. Dari mana ada sempat ada yang mengatakan bahwa ada sempat pecah kongsi seperti apa tuh, Pak? Oh, tidak. Kami tetap solid. Oh, siap. Ya, oke. Okay. Siap. Kami tetap solid. Oh, siap. Ya. Trik saja. Oh, siap, makasih. Ya, ini lagi Ibu pengacara.